Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Apa kabar Sobat Dekbus semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah Sobat Dekbus, sekarang aku ada di Pool PO Sinar Jaya di daerah Bubulak di Bogor. Dan di kesempatan kali ini aku akan mencoba kelas switch class dari PO Sinar Jaya di trayek Bubulak menuju Malang. Wah, ini vibes dari daerah Bogornya ini dapat banget nih, karena ini adem dan rada gerimis-gerimis gini. Sesuai tagline-nya, Bogor kota hujan. Untung sih nggak hujan terus ya. Dan di sini kebetulan unitnya belum ada, jadi unitnya bentar lagi akan nyampe di sini. Dan kita akan memulai perjalanan dari sini. Nah, jadi akan seperti apa asiknya perjalanan kali ini? Stay tune di video trip report kali ini, ditonton sampai selesai, dan jangan ragu untuk klik tombol subscribe. Serta nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan info-info terbaru dan konten-konten terbaru dari channel Dekbus. Terima kasih semuanya, selamat menyaksikan. BTW di sini asli sih, tuh pemandangannya cakep banget. Persis di belakangnya ada Gunung Salak. Gunung Salak ya kalau nggak salah? Gunung Salak. Mantap. Dan di trip kali ini, aku nggak sendirian. Aku akan ditemenin oleh temanku, Mas Reza. Nah, teman-teman yang belum subscribe channel YouTube-nya Mas Reza, silahkan subscribe di channel Reza Y. Ada lagi. Bajunya bagus, Mas. Oh iya, ini transportis. Yes, mantul. Bagus tadi ya. Oke. Nah teman-teman, itu dia bisnya baru datang. Tadi info dari agennya sih bilangnya bisnya dari Cibitung ya, habis servis gitu. Ya ini dia bisnya. Wih, mantul. Nah teman-teman, ini dia bis yang akan kita naiki pada perjalanan kali ini, PO Sinar Jaya dengan nomor bodi 25DD, menggunakan bodi Legacy Sky SR2 Switch Class buatan karoseri Laksana yang terletak di Ungaran, dan menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 atau 1626. Tentunya sudah menggunakan teknologi air suspension atau suspensi udara. Jadi suspensinya sudah memakai balon, nggak ada lagi tuh suara krekat-krekat-krekat yang terdengar dari bis ini. Nah, ini adalah salah satu ciri khas dari sasis Mercedes-Benz OH1626, yaitu bagasinya plong dari ujung kiri ke ujung kanan, karena sasis Mercedes-Benz OH1626 ini merupakan sasis modular. Jadi pada saat dibawa ke karoseri, itu sasisnya pendek, kemudian nanti di karoseri itu dipisah, jadinya ada ruang tambahan untuk bagasi. Wah, keren banget ya bisnya. Aku jadi makin gak sabar nih untuk naik bis ini ke Malang. Di bagian selendangnya juga sudah menggunakan selendang model terbaru, yaitu model S-Series ya kalau orang-orang bilang tuh. Jadi lebih tegas gitu modelnya dibanding yang lama. Wah, cakep. Yang bikin bis ini makin keren adalah penggunaan ring tuh pada ban depannya. Wih, warnanya oranye, keren banget jadinya. Mantul. Oke, sembari kru bersiap-siap, aku juga mau take video untuk footage-nya. Nah teman-teman, ini dia bagian belakang dari bis yang akan kita naikin, yaitu Sinar Jaya 25DD, dan kebetulan di sini ada modelnya juga. Ini kaosnya sama ya, SR2, cuma bedanya ini single glass, tapi ini switch glass, double glass. Nah bisa kita lihat di bagian belakang ini, terkesan sporty banget, karena pakai double muffler. Ya walaupun hiasan tempelan doang ya, tapi jadi kelihatan lebih sporty. Dan yang unik adalah peletakan logo Mercedes-Benz di PO Sinar Jaya itu letaknya di tengah. Nggak seperti di PO-PO lain yang biasanya diletakkan di bagian kanan. Nah, karena di sini, di bagian sini ada stiker. Sesama bis Sinar Jaya dalam satu trayek dilarang saling mendahului. Jadi ini kan udah nggak muat ya ngeletakin logo Mercedes-Benz-nya. Makanya diletakinnya di
atas, di tengah. Wow. Lampu belakangnya sih kelihatan keren banget ya kalau belum nyala, tapi kalau udah nyala, kalau siang kayaknya sih kurang terang gitu nyalanya. Memang kalau malam nggak begitu silau, tapi kalau siang jadi kurang terang. Terlebih lampu merahnya ini nih. Overall nice sih, keren banget. Ada kamera parkirnya juga. Wah, mantap. Oke, teman-teman, sekarang kita persiapan untuk naik ke dalam bisnya. Wah, lumayan nih penumpangnya, ya cukup rame sih dari Bogor ini. Hati-hati, Pak. Ya, jadi nanti akan dibagikan sendal dan plastik untuk menaruh alas kaki kita. Ini yang spesial dari kelas Switch Class. Jadi kebersihan kabinnya akan terjamin sepanjang perjalanan karena kita harus lepas alas kaki gitu. Yuk kita antri masuk ke dalam bisnya. Berangkat H7 Priority menuju Jepara. Ini terlihat euforia para penumpang yang akan naik di sini. Mantap banget nih. Karena memang bisnya udah bagus, kelasnya, terus fasilitasnya juga lengkap. Wah, keren banget deh pokoknya. Nah, ini amplop tiket perjalananku pada kali ini ya. Tuh, Switch Class. Oke, sekarang kita akan naik ke dalam bisnya. Lewat pintu depan. Oke, yuk kita naik. Nah, jadi di depan ini akan ada sekat pembatas antara ruang driver dan ruang penumpang. Sekatnya ini terkesan mewah karena ada tumbuhan sintetisnya ya. Dan permainan warnanya juga cakep banget, asli. Oke. Kita copot sendal. Ya, nanti akan dikasih plastik. Terima kasih, Pak. Maaf, tangan kiri. Oke, selamat datang di dalam kabinnya. Itu nggak apa-apa, nggak ada yang naikin. Nih. Nah, ini kursi yang aku pesan. Ya, di sini. Baris kiri di atas. Berapa nih? 1A nih. Oh ya? Iya. Lu yang sini berarti? Iya. Mas Kadik di sini dan aku di sebelah kanan. Oke. Okay. Oke, okay. Kita berangkat. Jadi tadi naro sendalnya di mana Mas Reza? Di belakang. Di belakang ya, dekat toilet. Itu agennya. Wah, luar biasa. Kita berangkat dari agennya mengawal sampai bisnya berangkat. Bismillah, kita gas ke Malang. Full trip nih, gue bulak Malang. Start awal sampai start akhir. Ini start akhirnya ini ya? Terminal. Ini start awal. Start akhirnya ini maksudnya? Cibitung terminal, kayaknya. Terminal Arjosari ya? Start akhir? Iya. Finish akhir. Iya, start akhir, sorry. Finish akhirnya Arjosari. Arjosari ya? Arjosari. Oke, di sini kita naik dulu. Bisa kan naiknya? Kita lihat Mas Reza naik nih. Nih, peragain ya. Peragain, monggo. Oke, sembari bisnya muter di Terminal Bubulak, akan diperagain sama Mas Reza bagaimana caranya naik ke dek atas. Nggak dek atas sih, kabin atas. Kalau enaknya gini, di kaki kanan dulu naik. Mm-hmm. Kanan atau kiri? Kanan dulu dong, kalau aku sih kanan. Oke. Pegangan ini. Oke. Okay. Langsung duduk. Gitu ya caranya. Kalau aku. Kalau aku gimana? Peraga ini, gantian nih. Iyalah. Oke, siap.
Ayo, Mas Kadek, gimana caranya Mas Kadek naik? Nah, ini demi Mas Reza aku peragai. Tadi aku udah di atas, terus disuruh turun lagi sama Mas Reza. Iya. Kalau aku lebih suka kaki kiri dulu, terus kita naik. Mas, sorry. Mas, apa? Mas kan di kiri, saya di kanan. Loh ya, kaki kiri pakainya. Kau di kanan? Kaki kanan. Ya, bener kan, sesuai. Kita sama berarti, tergantung tempat duduk ya. Betul. Ya, aduh, gimana sih ini Mas Kandek nih? Ya, kurang lebih sama ya caranya ya. Beda posisi. Beda posisi itu menentukan kaki yang dipakai. Intinya sama ya. Apanya? Intinya sama. Intinya sama. Sama. Mantap. Oke, teman-teman, sembari kita menuju ke titik naik penumpang selanjutnya, aku mau ke arah belakang, ke arah toilet, dan kita akan lihat-lihat interiornya ke arah belakang. Oke, kita jalan pelan-pelan. Nah, seperti ini ya interiornya, jadi ada 22 kursi kabin gini ya, teman-teman. Kayak bilik gitu sih kesannya. Yuk, kita jalan ke belakang. Permisi. Nah, ini dia, kita jalan ke arah belakang. Di bagian belakang ini ada toilet. Letaknya di sebelah kanan kita, jadi letakkan di baris kiri dari bis ini. Kemudian ada dispenser. Wah, nice banget ya. Ada dispenser, ada kopi juga. Silakan kalau mau nyeduh-nyeduh. Terus di sebelah sini ada kandang macan. Kandang macan untuk istirahat kru yang bertugas. Dan di sini ada dua kursi terakhir, kursi nomor 21 dan nomor 22. Ya kalau di belakang ini emang itu ya, kedengeran banget suara mesinnya. Oke. Kita coba duduk di sini dan lihat view-nya. Wah, kayak gini nih teman-teman. Ya, seperti ini view-nya dari arah paling belakang ke arah paling depan dari bis ini. Oh, cakep ya. Oke. Mumpung bisnya lagi berhenti, aku mau balik lagi ke arah depan. Gimana Sam Reza, kesan pertamanya? Enak ya? Tinggal tidur aja ya? Tidur dan waktu tidur. Ini semoga macet sih, jadi nggak terlalu pagi nyampe Malang ya. Duanya macet. Ya nggak apa-apa loh, menikmati perjalanan loh. Masing-masing seat dilengkapi dengan bantal dan juga selimut. Serta avod ya. Tapi kalau yang avod gede ini cuma ada di seat, dua seat ini aja ya? TV. Oh, TV ya. Sorry. Ini TV, bukan avod lagi. Jadi kalau dapat TV itu di seat nomor 1 dan 3. Nomor 3. Coba lihat bawahnya dapat juga enggak, Mas? Kalau untuk yang bawah, wih dapat sih. TV berarti juga. 1 2 3 4 ya. Iya, 1 2 3 4 sama TV. 1 2 3 4 dapatnya TV. Kita coba yang lain yuk. Oke, coba Mas Kadik nyalain. Mati, Mas. Bisa, Mas? Belum bisa ya? Belum bisa, Mas. Tapi itu indikatornya nyala ya? Mana, Mas? Itu merah. Ini, Mas. Bisa nggak? Atau... Nyalain nggak dari driver-nya? Belum boleh ya? Tuh, ah, bisa. Bisa, Mas. Wih, mantap. Jadi lebih enak ya dilihatnya, layarnya lebih besar. Betul, Mas. Nanti coba kita lihat di seat yang lain, selain seat 1, 2, 3, 4, kita lihat. Kayaknya sih dapatnya avod ya, bukan TV ya. Betul. Oke, selamat menikmati, Mas Kadek. Siap. Aku mau ke bagian belakang dulu. Oke, teman-teman, karena aku duduk di paling depan dan di bagian atas dari bis ini, aku mau ngasih lihat dulu nih view-nya dari kursi paling belakang dan di bawah dari bis ini. Ya, jadi biar kita bisa ngebandingin aja sih gimana rasanya duduk di paling belakang di bagian bawah
dan duduk di paling depan bagian atas. Nah, ini kursi nomor 22, letaknya di baris kanan di bagian bawah. Dan seperti ini view-nya. Jadi kita akan terhalang logo Mercedes-Benz gede gini. Dan di sini enaknya buat yang nggak kuat dingin ya, yang suka ke toilet gitu. Jadi deket banget sama toilet, karena begitu kita keluar kursi, kita ke arah kiri, ini langsung ketemu toilet. Terus juga yang suka ngopi gitu ya, enak sih di sini, deket gitu sama dispensernya. Wah, mantep banget nih. Jadi seperti ini. Kalau tadi kita sudah sekilas melihat di kursi yang kupesan, itu dapatnya TV ya. Kalau di sini dan di kursi lainnya selain di barisan paling depan, itu akan dapat AVOD atau audio video on demand. Kita coba nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Jadi ini AVOD-nya ini touchscreen ya, teman-teman ya. Jangan terlalu ditekan, nanti bisa rusak. Jadi mari kita sama-sama menjaga fasilitas yang ada di PO Sinar Jaya ini. Oke, kita akan cek movies. Movies ada kategori action, premier, komedi, romantis, sampai dengan dokumentari. Aku cari komedi kali ya. Wih, banyak nih. Nggak ada yang cuma ada 6. Cuma ada 6. Oke, kita back. Back. Kita lihat premier ada apakah. Nih, film tahun berapa ya? Ada yang tahu? Silakan komen ya kalau tahu ya. Action Big Hero 6. Ini film anak-anak banget sih. 2019, 2017, 2019. Wah, lumayan sih. Oke, back. Kita ada lihat movies-nya, terus kita lihat musik. Musik juga ada genre yang ternyata mulai dari klasikal sampai dengan pop. Kita coba, popnya banyak, ada 10. Kita coba play. Nah, ini nggak keluar suara karena harus memakai ini ya, earphone gitu, kabel di sini. Oke, kita back saja, kita matikan dulu, terus kita back. Nah, di sini ada tombol-tombol. Ini untuk meredupkan layar, yang ini untuk mencerahkan layar. Tuh. Oke. Back dulu. Kita lihat ada apa lagi? Kita terangin dikit ya. Ya, ya udah ini dong. Dia providernya Mobile Tech. Mobile Tech ya bacanya ya. Kita coba internet apakah bisa www.google.com. Ini sedang loading dan ternyata bisa nggak ya kira-kira? Loadingnya lama guys. Sabar ya Mas Reza ya. Aku juga penasaran. Penasaran loh asli. Ya ini gambarnya 2DD ya, trayek Surabaya untuk saat ini. Jakarta, Surabaya, terus ini Swiss Class Sino RM, trayek ke Jogja. Only browse local data. Aku kurang ngerti maksudnya apa. Kita coba gini-gini aja sih. Ya paling enak emang nikmatin film aja ya, sesuai genre yang tadi kita suka. Nah, kalau gitu kita matikan saja. Oke. Tadi kita udah lihat AVOD-nya, sekarang kita lihat fasilitas lain yang ada di bagian samping. Nah, di sini ada apa ya? Holder kali ya, holder. Di sini bisa buat naro buku, naro botol. Kemudian di sebelah sini ada USB port charger. Dan entah kenapa di kursi paling belakang ini kelihatannya kayak cukup kotor gitu ya. Ya, gitulah kira-kira. Oke, seperti ini aku udah ada di posisi yang paling rebah dari seat nomor 22. Di sini ada fasilitas selimut, ada fasilitas
bantal. Ini finishing dari bahan cover bantalnya lumayan unik ya. Mengkilat-mengkilat begini, ada tulisan PO Sinar Jaya. Seatnya seperti ini, rebahannya enak karena di tengah-tengahnya beludru, beludru halus gitu ya, nice. Di sampingnya ada bahan sintetis ya, finishingnya. Kemudian di seat ini juga dilengkapi dengan, aku mau ngambil ini loh, seat belt, tapi susah ini, nyangkut nih kayaknya, nyangkut di sebelah sini. Nah ini dia seat beltnya, silakan dipakai untuk menambah keamanan perjalanan kita. Ya, seperti inilah dari kursi nomor 22. Mantap. Aku yang paling kutunggu ya nih ya dari perjalanan kali ini tuh sendal hotelnya sih dari PO Sinar Jaya. Kita tunggu aja akan dibagi di mana. Nah, teman-teman, sekarang kita akan menikmati fasilitas TV yang ada hanya khusus untuk baris paling depan. Jadi kursi nomor 1, 2, 3, dan 4 itu nanti dapat TV. Cara nyalainnya, kita tinggal nyalain aja pencet bagian bawah sini. Oke. Kita tunggu TV-nya menyala, dan di sini ada dongle gitu ya. Oke. Dan yang unik, ini remote-nya cuma ada satu nih. Satu untuk berempat. Tapi mungkin yang lainnya disimpan sama kru gitu ya. Jadi ya kita makainya ini bergantian. Oke, kita coba. Nah, arahkannya. Kalau diarahin ke TV ini nggak akan ngefek ya. Arahinnya ke sini. Tuh, kita lihat. Tuh. Kita coba lihat online video. Oke, online video ada Google Chrome, ada Media Center, settingan, dan YouTube. Kita lihat YouTube ya, teman-teman ya. YouTube. Oke, ini lagi loading. Kita akan lihat apakah bisa dipakai YouTube-nya. Kita buka channelnya Mas Reza Wai kali ya. Kalau bisa dibuka nih. Sabar ya, loading. Loading YouTube. TikTok. Ini dari tadi masih muter-muter tuh. Muter-muter. Nggak tahu nih bisa apa enggak nih. Wah, ini kayaknya nggak bisa nih. Udah lumayan lama juga. Nggak jadi deh nonton YouTube. Nggak jadi deh nonton YouTube-nya Mas Reza Wai. Udah kita back-in aja. Oke, kita lihat lagi online video. Tadi ada Google Chrome, ada Media Center. Penasaran nih Media Center-nya. Dapat aja video. Kita lihat video. Oh, empty. Tidak ada. Audio juga nggak ada. Image juga nggak ada. Ini kok jadi lebih enak kalau dapat AVOD ya? Nggak ada. Recommended. Kita lihat recommended. Kalkulator. Ngapain kalkulator? Musik. Oke, kita lihat musik. Gak ada. My apps juga. Ini gak ada apa-apa nih. Netflix deh kita coba. Ya, dari tadi muter-muter gini aja. Gak bisa, guys. Gak bisa. Oke, kita back aja lah. Back lagi. Tuh,
musik. No no, nggak bisa. Lokal recommended tadi udah my apps. Let's see my apps. Oh my apps ini yang tadi, my apps ini yang tadi. Yaudah, udah nggak bisa. Kalau gitu kita cukupkan saja mereview fasilitas hiburan yang ada di bis ini. Kita lihat fasilitas lainnya. Di bis ini ada bantal sama kayak di kursi lainnya, ada selimut juga. Kemudian di sini di hot seat atau di kursi nomor 1 kita dapat louver AC di sebelah sini, speaker. Terus yang eksklusif ada palu darurat pemecah kaca. Sebelah sini ya. Sebelah sini seperti biasa ada USB port charger, ada 2. Sini ada holder-holder buat naruh botol dan lain-lainnya. Ada 2 gorden. Ya, yang unik dari Swiss Class ini emang apa ya? Menurutku tuh paling istilahnya ya, istilahnya sleeper seat-nya itu paling terbuka dibanding Adiputro dan Tentrem. Karena ini bagian samping ini los ya, sampai belakang tuh. Jadi yang disekat ini bagian sini aja. Sininya los ke belakang. Ya, kita menikmati tol. Menikmati tol lewat Jagorawi nih kayaknya nih. Udah di tol Jagorawi. So far sejauh ini pembawaan drivernya enak. Dan kenyamanan dari sasis Mercedes-Benz OH1626 yang pakai suspensi udara itu juga masih enak. Ya walaupun nggak terlalu mental-mentul ya, cuma ini suspensi udaranya tuh stabil kalau menghantam jalan berlubang atau menghantam jalan yang bergelombang, itu cukup stabil, nggak terlalu mental-mentul. Gitu, ya seperti inilah dari kursi nomor 1. Kalau mau lebih privacy tinggal buka aja gordennya, biar nggak diintipin sama Mas Reza. Tuh. Tapi tetap aja bakal kelihatan dari sini. Buka lagi berarti yang bagian sini. Teman-teman, sekarang kita sampai di Citerep dan aku mau check-in ke agen Citerep tempat aku beli tiketnya. Thank you. Sorry tangan kiri. Let's go. Tapi belum direm tangan. Sabar. Oh, udah tuh, Cak. Udah. Pak, ambil tiket dulu ya. Ke agen bentar, Pak. Oh, iya, ambil. Oh. Tapi disuruh ke agen gimana? Suruh dulu. Lagi parkir bentar. Nah teman-teman, ini dia agen Sinar Jaya Citerep. Berikut ada kontaknya, silakan langsung hubungi kontaknya. Ada WA-nya juga, mantap. Ini sih mas, ya. Itu yang naik dari Bubulak tadi. Yang itu ya, cancelan. Nggih, cancelan. Jadi tiketnya ditukar ya mas? Iya, siap. Ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Mantap nih. Rame mas, penumpang nggak hari ini? Biasa aja. Alhamdulillah. Benar mas. Mantap. Makasih ya mas. Oke. Kita habis check in. Ya, Citerep. Jadi ngomongan tuh harus bahasa Sunda gitu, Citerep. Bukan Citerep. Citerep. Naik lagi yuk. Nah, teman-teman, tadi kita sudah check-in sekaligus ngambil tiket aslinya dari trip kali ini. Ya, ada identitas, tanggalnya, kelas, switch class. Berangkat dari Citerep itu jadwalnya jam 14.30
lengkap dengan nomor polisi atau plat nomor dari bis ini. Kursiku nomor 1. Tuh. Tarif aslinya 470, tapi karena aku beli tiket cancelan dari orang lain, lumayan jadi ada potongan harga gitu ya. Jadi 300.000 aja aku tebus. Mantap nih. Lumayan potongan 170.000. Dan ini barcode untuk servis makan. Oke, kita akan lanjut menikmati perjalanan menuju ke arah timur.